Hey, what's up, baby? Blah, Instagram and all social media user in the world! Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun, Bang Edun! Friends dan Mabri semuanya, welcome back with me Raden Dandi Purnata aka Bang Edun di channel yang paling Edun Pisun. Oke, dan berantem-berantem gue semua, ujung-ujung semua. Jadi sebelum kalian lanjut videonya, kalian coba klik subscribe, karena subscribe itu gratis tanpa bayar, tanpa biaya apapun, dan notification untuk video-video selanjutnya nih brother-brother gue semua. Alright nih brother-brother gue semua, jadi sebelum lanjut videonya, gue mau jelasin dulu kalau misalkan dunia games itu lagi ada giveaway untuk kalian semua, spesial Euphoria Euro 2020 yang kemarin yang menang Itali teman-teman. Dan gini ya, hadiahnya itu teman-teman adalah jersey original dari Itali, original 100% original Itali teman-teman. Dan tentunya masih banyak hadiah lainnya seperti Google voucher teman-teman. Jadi kalian harus ikutan giveaway ini karena ini spesial untuk kita-kita semua komunitas PES Mobile. Tentunya ada syarat dan ketentuannya teman-teman. Di sini gua bakal ceritain sedikit syarat dan ketentuannya cara mengikuti giveaway-nya. Yang pertama adalah tentunya kalian harus follow duniagames.co.id dulu ya untuk ikutan giveaway-nya. Setelah itu nanti kalau misalkan kalian sudah follow itu duniagames.co.id di Instagram teman-teman semua, karena acaranya tuh di Instagram, giveaway-nya tuh di Instagram. Setelah itu kalian masuk ke PES, terus kalian buat squad terbaik kalian teman-teman versi Euro 2021, bebas mau timnya yang menang, mau timnya udah kalah, bebas. Squad 11 pemain yang ada di Euro 2021 versi terbaik menurut kalian. Setelah itu kalian selfie nih bareng squadnya, cekrik cekrik cekrik. Setelah itu kalian deskripsikan di caption kalian kenapa kalian memilih squad yang udah kalian bangun itu, yang udah kalian pilih itu, kenapa alasannya gitu. Dan jangan lupa di captionnya sertakan hashtag DGXPESMOB karena di situ biar bisa nyari postingan pasti kalian. Jangan lupa ya selfie teman-teman. Abis itu setelah itu kalian ke postingan dari Dunia Games terus bilang don, udah selesai nih. Begitu aja sih teman-teman. Dan nanti bakal diumumin hadiahnya banyak banget teman-teman. Pokoknya ikutan ya. Oke. Jadi kita langsung aja ke konten ya teman-teman. Hari ini gue bakal review beberapa akun dari teman-teman kita karena hari Minggu seperti biasa adalah review-review akun. Dan langsung aja kita ke yang pertama dari AMR Rashid gitu. Coba ya teman-teman. Oke, ini karena foto lebih gampang ya. Gue suka sih sebenarnya sama foto. Oke, yang pertama dia formasi Solskjaer teman-teman versi lama ya. Itu kayak Jecanto gitu loh teman-teman. Jadi ini dia formasinya. Dia menggunakan 4-3-1-2 ya teman-teman ya formasinya ya. Terus di sini terlihat wah gokil sih left back dan right backnya itu ada Roberto Carlos dan juga Alexander Arnold. Terus di center midfielder, di bagian midfielder itu ada Scholes, Beckham dan juga ada Kimmich. Nah kalau gue misalkan saranin sedikit untuk si AMR Rashid ini, kalau bisa DMF-nya ditaruh di tengah si Kimmich-nya, terus si Beckham-nya ditaruh di sebelah di Scholes dan Scholes taruh yang paling ujung. Kenapa? Karena kita bisa memanfaatkan lengkungan dari Beckham di posisi yang di sebelah kiri, guys. Karena kaki dia kan kaki kanan. Oke. Okay? Dan untuk di striker ada dua, yaitu ada Cristiano Ronaldo dan juga Mbappe. Ini duet yang bagus, guys ya. Bodinya bagus ditambah 1-2-nya dari dua pemain ini juga aman. Posisi depan udah aman ya. AMF-nya adalah si Neymar bisa banyak freestyle dan yang lain-lain. Ditambah dia masih punya Robson untuk whole player-nya kalau misalkan pengen lebih di-boosting lagi penyerangannya. Oke, AMF-nya ada Bruno Fernandes bisa menggantikan si Neymar ya. Striker ada Cole, tipenya juga dia tuh super sub ditambah Fernando Torres ya, udah good sih ini formasi. Tinggal kipernya aja guys, harus cari pengganti kipernya karena kipernya bukan legend ngomong-ngomong ya. Soalnya takutnya kondisinya lagi jelek, gampang digolin sama musuh. Seperti itu aja sih. Oke, selanjutnya dari ini udah kita buka, kita buka-bukain dulu teman-teman. Dari Tashkif Fawaz. Oke, kita lihat teman-teman. Ya, linknya tidak bisa guys ya, berarti skip ya teman-teman. Kita coba lagi, apakah bisa? Oh, bisa guys ya. Kita coba ya. Oke. Oh, oke, ini squad utama dari Tashkif, itulah pokoknya namanya.
Di sini kita bisa lihat, oh, dua orkestrator nih, gue baru lihat ya, dua orkestrator ditambah creative playmaker, classic number 10 apa creative playmaker ya, Ronaldinho tuh ya. Kalau nggak salah classic number 10 sih. Terus ditambah dua striker, ada Robert Lewandowski sama Van Basten. Ini kalau misalkan di umpan lambung mulu, bagus sih. Karena Rafael Peran sendiri bisa untuk main umpan lambung, guys ya. Oke, apa yang dibutuhin ya? GK udah ada pengganti left back. Oh bisa ya, si Sergio Ramos tuh bisa masuk di left back ya. Terus ditambah center midfielder cuma ngisi satu. Oke, pengganti antara si Safi atau Diong. Berarti Diong antara Diong dan Safi ya. Terus yang selanjutnya ini agak bingung sih teman-teman. Kalau bisa satunya cari back yang bisa di segala posisi macem Alaba, ataupun cari left back sendiri guys ya. Karena kalau Cafu ini kan dia legend dan kondisinya bakal selalu bagus. Nah, yang penggantinya adalah left back ini guys. Left back ini harus dapat penggantinya teman-teman, karena takutnya kondisinya lagi jelek, jadi ada penggantinya ya. Sergio Ramos menurut gua bisa di left back tapi nggak maksimal. Jadi kalau bisa cari yang bisa maksimal. Kalau untuk striker sih udah aman ya, bisa dipilih teman-teman. Kalau striker mah bisa pakai Mbappe, bisa pakai Messi juga. Nah, untuk AMF-nya ya Ronaldinho mah udah pasti dapat starting sih. Tinggal kita lihat penggantian-penggantiannya aja. Iniesta pun juga bisa di AMF. So, udah bagus sih squadnya, oke. Okay? Oke, ini squad legend dan iconic moment. Terus ini squad best player udah jelas. Terus ini squad POTW. Mungkin ini di squad POTW guys ya. Gua kirain squad young star ya, teman-teman. Full Madrid, legend kuning dan ini blackball yang dia punya ya. Kita gas sudah selesai teman-teman. Dan kita lanjut lagi ke review. Kita gas lagi teman-teman dari ini punya siapa nih? Dari Ebo. Bismillah, semoga di review Bang Edu cara mainnya sangat membantu akun saya untuk berkembang. Thank you kalau misalkan benar begitu mah. Kita cek aja teman-teman di sini. Kita zoom aja. Oke. Okay. Ini gua langsung aja ya, guys ya. Oke. Okay. Ini squad Bayern Munchen ya, guys ya. OMC1, oke. Okay. Oke. Okay. Jecanto juga, Forlan ditambah Rume. Gua enggak tahu sih, kalau gua sih gua bakal naruh Rume di striker, teman-teman. Walaupun posisi aslinya adalah second striker. AMF udah betul, yaitu si Ronaldinho itu enak banget kalau properan. Terus center midfielder ada Matthäus dan juga De Bruyne. Ya, good sih, ini udah good sih sebenarnya, guys ya. Coba kita lihat penggantinya, oke. Okay? Ada Sapersup, mantep masuk. The League bisa diganti antara dua pemain belakang. Second strikernya juga bisa ditaruh di AMF. Terus center midfielder ada Goreska, ada ini udah cocok sih. Oh iya, tinggal cari pemain yang bisa ditaruh di right back ataupun left back, karena bukan pemain legend left back dan right back lo ya. Jadi cari siapakah yang diganti bang? Kalau yang diganti sih menurut gua salah satu nih guys ya. Kalau diganti ya menurut gua antara De Ligt sama Sula guys ya. Antara De Ligt sama Sula. Karena gini. Itu kan dua back udah pakai legend ya. Sebenarnya bisa juga sih si Matthäus di right back juga sih, bisa sih. Matthäus si Beckenbauer sih bisa sih, ini diatur-atur polanya lagi. Jadi CB-nya diganti De Ligt sama Sula, right back-nya dimasukin si Beckenbauer kalau misalkan si ini lagi jelek gitu, si Arnold, atau enggak left back lagi jelek, Beckenbauer juga bisa masuk. Ya, udahlah ya. Enggak bisa dikomentar lagi, ini udah bagus sih. Oke, enggak apa-apa, ini udah good. Jadi kita lanjut aja teman-teman di satu akun lagi sepertinya ya teman-teman. Oke, ini dari Yans07, dia potong-potong karena kegedean bang. Ini gua nggak hanya sedonet sih, oke lah. Oke teman-teman semua, kita langsung gaskun yang terakhir. Ini dari IG Muhammad Yanuar ya. Gak apa-apa kasih watermark gini, sekalian kalian promosi gak apa-apa guys ya. Oke, yang pertama adalah squad, ini gua anggap aja squad utama. Jadi ini dia versinya dari Muhammad Yanuar, berarti pakai Juventus karena Cristiano Ronaldo di boosting. Ada dua, yaitu second striker ada Felix dan satu lagi ada Messi, AMF. Ada si Neymar, kita lihat. Oke, ini memang squad respect sih teman-teman ya.
ini udah cocok sih, udah pas banget, gak ada yang dikomen lagi. Satu DMF juga cukup, center midfielder ini orkestrator kalau nggak salah si Toni Kroos bisa apa namanya ngasih bola gitu, ngalirin bola RWF Messi. Tapi ini gue yakin permainannya harusnya tiki taka sih kalau tipenya begini ya guys ya, karena pemain-pemainnya itu nggak yang nunggu di depan barbar abis gitu loh, kayak macem Erling Haaland atau si Fernando Torres atau Forlan gitu ya. Jadi ya ini masih enak untuk tiki taka guys ya. Oke, dan ini penggantinya good, penggantinya gue suka banget. Yang pertama ada Chiesa, Chiesa masih bisa masuk di RWF GK karena tahu ini bukan legend jadi bisa ditukar. Apalagi tipenya ini berbeda nih dua pemain ini. Yang pertama defensive goalkeeper si Alisson ini, dan offensive goalkeeper si Neuer. Dan backnya bisa lumayan banyak, bisa ditaruh di left back, ada Alaba, bisa ditaruh di right back. Jadi good game. Tambah bisa ditaruh di DMF. Dan si Kimmich juga bisa ditaruh di right back, jadi aman enjoy. Kalau untuk si Greenwood sendiri, dia bisa ditaruh di striker ataupun dia bisa ditaruh di second striker ya. Aman, masih aman ya. Gitu. Bahkan si Neymar juga sebenarnya masih bisa ditaruh di LWF, dan AMF-nya masih bisa diganti Foden. Gitu guys ya. Masih banyak opsi informasinya. Oke, pinter nih untuk penyusunan formasinya. Udah good sekali guys ya. Udah, ini udah mantul sekali. Dan oke, jadi segitu aja dulu video dari gua harus mengingatkan kalian kembali untuk ikutan giveaway Euphoria Euro 2020 Dunia Games. Teman-teman, kalian langsung aja cek Instagramnya untuk info lebih lanjutnya teman-teman. Tapi gua kasih bocorannya sedikit ke kalian yang pada video awal tadi. Jadi segitu aja dulu video dari gua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Keep working and stay humble. Baik, peace out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Smoking dope and it's fucking up my lungs. Counting up like the first of the month. I'ma soak up the cloud like a sponge. And my dick in her mouth, what she want? And my dick in her mouth, what she want? What she want?